Akibat cuaca ekstrim tebing setinggi 20 meter longsor, akibat kejadian tersebut satu kendaraan minibus terseret longsoran tanah dan terjatuh ke dalam jurang sedalam belasan meter. Sementara di Bandung, Jawa Barat, seorang petani tertimbun longsor di Kampung Cimanggu, Desa Campa Megar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dilanda cuaca ekstrim tebing setinggi 20 meter di jalan Provinsi Lintas Curug Muara Eman, Kecamatan Rimbo, Penghadang, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu longsor. Akibat kejadian ini, suatu kendaraan minibus yang berisi satu orang terseret longsoran tanah dan masuk dalam jurang setinggi belasan meter. Beruntung korban tidak mengalami cedera serius dan dapat segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Awalnya kami lagi melintas, hujan deras kan, tiba-tiba longsor turun dan mobil yang di depan kami ikut terseret ke bawah, itu mobil warna silver tadi. Informasinya cuma satu orang dan berhasil selamat, langsung bawa ke puskesmas. Tim BPPD mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang hendak melintas di jalur rawan longsor agar lebih waspada mengingat intensitas hujan saat ini masih cukup tinggi. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung Barat pada Jumat kemarin selama 2 jam menyebabkan tebing setinggi 50 meter di Kampung Cimanggu, Desa Campa Megar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat longsor. Satu orang petani atas nama Oman, usia 63 tahun, dinyatakan hilang. Hingga Sabtu siang, proses pencarian yang dilakukan petugas SAR gabungan belum membuahkan hasil dikarenakan terkendala medan yang ekstrim dan cuaca buruk. Pencarian hari ini satu orang korban yang sebagai target Bapak Opa 63 tahun laki-laki belum membuahkan hasil. Kendala yang kita hadapi di lapangan minimnya alat, kemudian alat berat tidak memungkinkan untuk membantu pencarian. Hari kedua proses pencarian korban longsor dihentikan petugas SAR gabungan dikarenakan hujan di lokasi kejadian. Pencarian akan dilanjutkan minggu hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan.